Halo semuanya. Halo semuanya. Tetap semangat, kami terus mendukung. Ya. Gue cuman pengen bilang terima kasih buat semuanya yang udah dukung Bigetron, yang udah dukung tim Indonesia. Airwolf juga. Terus yang mau datang waktu itu ada di yang mau datang di Dubai, kan ada pekerja di Dubai juga orang Indonesia yang udah ngasih effort gitu loh. Gue cuman bilang terima kasih semuanya. Gue nggak bisa ngebalesin komentar kalian satu-satu karena itu terlalu banyak jumlahnya. Ya, ini sebagai gue ngomongnya sebagai mewakilkan dah untuk semuanya gitu. Kabar, ada orang. Kenapa? Boleh pilih akib, cuman aku gak tahu kayaknya ketukar-tukar. Aku gak pakai. Coba cek. Aku gak tahu. Tapi aku gak yakin. Itu benar gak? Jadi bukan kenyataannya. Coba cek kalau. Nih, buat kamu aja. Hah? Bekas kopokmu? Enggak, aku gak pakai. Aku punya sendiri. Oh, serius? Iya, aku gak pakai. Serius nih? Iya. Iya, pakai aja gak apa-apa. Terima kasih ya. Aku masih ya di luar. Masih. Ya, gue pengen lanjutin ngomong lagi tadi. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat pendukung dari Indonesia. Yang dari manapun deh pokoknya kalian berada, terima kasih. Dan sungguh mengecewakan sekali hasil yang udah gua sama tim gua sampai saat ini. Jujur buat gua ini mengecewakan karena enggak sesuai ekspektasi gitu loh. Ya mungkin ini suatu pelajaran supaya ke depannya tuh supaya lebih baik. Ini pengalaman juga sih, pengalaman. Pengalaman, ya pengalaman sih. Kalau hidupnya namanya juga cari pengalaman kan. Kenapa gue bilang mengecewakan? Karena ya gak sesuai ekspektasi, gak sesuai apa yang kalian inginkan, dan apalagi gue. Gak ada tim yang main di sini yang mau kalah gitu loh. Semuanya pengen juara, apalagi Bigetron, tim gue sendiri. Yang mana tim juara dunia sebelumnya dan sekarang itu ya dapat posisi 5. Ya, oke, okay, nice try. But ya sudah sih, gitu aja. Mungkin karena faktor kita main di hotel juga nih. Kalian mau lihat di kamar gua nih. Ini kamar gua tuh penuh dengan sampah. Everything. Ya, kayak gitu. Penuh dengan sampah. Karena faktor main di kamar juga. Itu sih. Main faktor di di hotel kan harusnya kan kita main di mana, di Coca-Cola Arena, dan mainnya secara offline gitu. Ya nggak ada faktor-faktor sih, emang ya udah bersyukur aja gitu peringkat 5. Ya tapi kan itu cuman sebagai masukan dari gue. Harus dilakukan sama Bigetron supaya ya, ke depannya tuh supaya lebih baik dan belajar dari pengalaman, jangan terlalu lalai segala macam kan.
ya masih pengen juara. Tenang guys, ini bukan turnamen terakhir gue. Mungkin gak tahu yang lain, ini bukan turnamen terakhir gue. Gue hidup sebagai professional player, dan selagi masih gue bisa, selagi gue masih yakin dan gue masih bisa menunjukkan kalau gue bisa juara, gue masih sebagai pro player. Untuk mungkin kalau misalnya bisa beberapa tahun, ya gue beberapa tahun gue jabanin kok. Ya udah guys. Ya terima kasih ya, nih ada 31.000 orang yang nonton. Mungkin kalian tahu sekarang kayak gimana posisi Bigetron. Ya nice try sih, ya nice try. Cuman bagi gue nih ya sekali lagi mengecewakan, dan gue yakin ke depannya supaya lebih baik gitu loh. Jujur ini gue sedih banget. Kalian lihat mata gue ngasih sembab kayak gitu. Sedih gitu loh, ma. Ya sedih aja gitu. Gak sesuai apa, nggak, bukan nggak sesuai sih, jelek banget permainan gua, tim gua sih nggak, ya enggak sih, ya, diri gua sendiri gitu loh, kesal sama diri gua sendiri, kenapa gua begini gitu, kenapa nggak bisa gitu, kenapa hasilnya begini gitu. Dan satu hal lagi tadi match terakhir, ya mungkin gak tahu sih, gak expect aja gitu, kayak diserang dua tim secara langsung, gak expect aja gitu. Ya cuman kayak apa ya, coba mikir lagi, kayak diserang dua tim secara langsung gitu, what the hell man. Ya udah, oke lah, sudah lewat juga. Terima kasih ya teman-teman semuanya, I love you so much guys. Keren rambutnya bang. Iya, yeah, terima kasih. Thank you. Nih siapa aja ada, nah, siapa aja yang watch nih di sini. Nih gue bacain ya teman-teman gue di sini, ada Baskara, ada Badru, ada Cecilia, ada Shogun, ada Failor, ada Yuda, ada cewek saya, ada Hai, ada Bang Aldi juga. Ada Bang Fian, ada Pram, ada Kotak, ada Arya, ada Celo, ada NJ, ada Anya, ada Ibnu, ada Jeki, ada Gazi, ada Tala, ada Nerpeko, ada Mimin juga, dan ada Cucu, ada Rizal juga, ada akun fanbase, terus Anang, dan Kocin, ya teman-teman gue, dan beberapa, dan semua viewer yang ada di sini. Ya udah, terima kasih ya yang udah dukung Bigetron. Yang pastinya gue semangat terus ya. Ada Ilham gak bang? Ini acara internasional, gak ada yang namanya Ilham. Canda Ilham. Oh ya, gue mau infoin juga. Sebentar lagi guys, kalian cari tim kalian, cari pemain-pemain kalian buat tim lah. Karena apa? Karena PMPL bakalan hadir sebentar lagi. PMPL 2021 guys, bakalan hadir sebentar lagi. Dan kita lihat siapa yang bakalan main saja di sana. Tunggu aja nanti guys. Semangat buat Indonesia ya semuanya. Pemain-pemain dari Indonesia. Kita dari Bigetron dan Aerowolf dapat peringkat segini cukup memalukan, maaf sekali. Next time will be better. Nah,
Thank you semua, bye-bye.